Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada bulan Ramadan yang mulia ini kita dapat memulakan kuliah kita untuk semester yang kedua ini. Semoga hidup kita sentiasa dalam berkat rahmat Allah SWT. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis baginda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan jalannya menuju ke syurga Allah SWT. Semoga langkah-langkah yang kita aturkan, usia yang kita lakukan untuk menuntut ilmu ini, Allah permudahkan jalan kita menuju syurga Allah SWT. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sebutkan, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Dia sungguhnya sedang berjuang di jalan Allah SWT hinggalah dia kembali. Jadi usaha yang kita lakukan untuk menuntut ilmu ini adalah usaha yang berada jihad jalan Allah SWT. Segala ilmu yang memberikan manfaat, bukan hanya ilmu yang berkaitan dengan usuluddin fiqh syariah, tetapi segala ilmu dan bidang-bidang yang lain yang memberikan manfaat kepada umat Islam, pada kita semua, termasuk dalam kategori hadis ini. Anak-anak sekalian, boleh saya bicarakan sebagai anak lah, rasanya mahasiswa-mahasiswa yang ada ini semua peringkat anak-anak saya. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Imam Hasan Al-Banna. Beliau menyatakan, wa minal jafa an tajlisu bi jambi ikhwanikum wa la ta'rifu asma'ahum. Suatu perkara yang asing, kita duduk bersama dengan rakan-rakan kita dan kita tidak mengenali mereka. Sebab itulah Syekh Al-Imam Hasan Al-Banna menyatakan bahawa at-ta'arufu asasud da'wah. Ta'aruf itu adalah asas berdakwah. Cumanya mungkin bila saya datang ke YMS Kal nanti, insyaAllah saya akan bertaaruf dengan anak sekalian. Sebelum ini saya akan perkenalkan diri saya dahulu. Saya Zaifuddin Mat Rasib, ada Fakulti Pengajian Islam Kampus KK. InsyaAllah semester ini akan mengajar di KK dan juga di Labuan, insyaAllah. Dan subjek yang akan kita pelajari lebih detail lah subjek akidah Islamiah, ataupun juga dinamakan teologi. Nanti bila kita mulakan kelas ni, kita akan lihat nama-nama yang berbeza. Baik, anak-anak sekalian, mungkin saya kenalkan dahulu sikit lah tentang saya. Saya Zaifuddin Mat Rasib, asal pada Muar, Johor. Agak baharu sahaja di UMS ni, lebih kurang dalam setahun lebih. Dulu saya pernah mengajar di UAE, jadi assistant professor di UAE. Kemudian pada tahun 2004 saya resign dan terlibat dengan alam korporat yang agak lama, lebih kurang hampir 20 tahun. Kemudian bila umur dah agak lanjut ini, ingin kembali dalam bidang akademia dan memulakan kerjaya sebagai pensyarah semula di UMS. Latar belakang pendidikan saya, belajar dalam bidang sains pertanian di UPM Sarawak dahulu, graduate dalam bidang sains pertanian, diploma sains pertanian. Kemudian selepas saya menghabiskan diploma sains pertanian, pensyarah yang mengajar saya subjek engineering masa itu kata, Zaifuddin, awak ni minat belajar agama, why not sambung belajar dalam bidang agama. So alhamdulillah, saya pergi merantau ke Pakistan
dan mula belajar bahasa Arab di sana. Saya belajar di National University of Modern Languages dan saya habiskan diploma bahasa Arab di sana. Kemudian saya menghabiskan BA yang pertama dalam pengajian Islam di Faisalabad, Pakistan. Kemudian saya menghabiskan BA yang kedua dalam bidang Usuluddin di International Islamic University, Islamabad, Pakistan, ataupun UIA Pakistan, IIU Pakistan, ya, International Islamic University, Islamabad, Pakistan. Kemudian saya menghabiskan master yang pertama dalam pengajian Islam di Faisalabad, Pakistan. Tahun 1994 saya kembali ke UIA dan menghabiskan master dalam bidang Usuluddin di UIA. Samping itu, saya bekerja sebagai pensyarah di UIA dan menghabiskan PhD dalam bidang Usuluddin juga di UIA dan mengajar di UIA sehingga tahun 2004, sampailah saya resign pada tahun 2004. Ini sedikit sebanyak latar belakang saya. InsyaAllah mungkin kita akan taaruf lebih detail nanti apabila kita bertemu selepas hari raya, insyaAllah. Anak-anak sekalian, mata pelajaran yang akan kita gali lebih detail iaitu tentang akidah Islamiah, di mana akidah merupakan asas dalam agama Islam yang dibangunkan bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah ataupun Quran dan Hadis. Kursus ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis asas, sejarah dan perkembangan akidah Islam. Walaupun sebahagian topik itu mungkin kita dah biasa dengar, tetapi kita akan ulas lebih kritis, lebih detail tentang rukun-rukun Islam ini. So apabila kita bicarakan tentang akidah, ia tidak lari pada rukun iman. Rukun iman kita tak lari pada membicarakan tentang rukun iman. So selain itu, asas-asas dalam akidah Islam akan ditekankan dengan meluas serta perbincangan isu-isu contemporary tentang akidah Islam, ya. Dan termasuk juga lah saya akan bicarakan lebih detail nanti sumber syariat Islam yang penting iaitu Al-Quran dan Hadis, mukjizat-mukjizat saintifik yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis yang telah menyebabkan ramai ilmuwan dunia memeluk agama Islam. Subjek ini sebagai foundation bagi anak-anak sekalian sebelum meneruskan pengajian dalam disiplin ekonomi dan kewangan Islam di UMSK, insyaAllah. So di antara tajuk-tajuk yang akan dibincangkan ialah pengenalan tentang akidah Islam, keimanan kepada Allah, konsep ilah, Rab dan sifat-sifat Allah SWT, keimanan pada para malaikat, keimanan pada Rasul, perbincangan tentang agama samawi, perbincangan tentang kitab-kitab samawi, dan perbincangan berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis yang menjadi sumber rujukan kepada umat Islam, dan juga kitab-kitab samawi. Dan insya-Allah kita akan lebih lihat lebih detail beberapa perbandingan di antara Al-Quran dan Hadis, dan juga mungkin saya akan rujuk juga dalam Bible sebagai perbandingan supaya kita nampak kesamaan dan perbezaan di antara agama samawi ini. Kemudian kita akan lihat juga tentang keimanan kepada para rasul, berapakah jumlah rasul, berapakah jumlah nabi, dan apakah perbezaan misi yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana nature tabiat dakwah Rasulullah SAW yang merupakan hasil daripada ajaran akidah yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan kita juga akan bincangkan tentang konsep hari akhirat,
dan saya akan cuba buat perbandingan juga dengan agama yang lain supaya kita nampak sama ada agama wahyu dan juga bukan agama wahyu, dan kita akan nampak keindahan agama Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kita juga akan bincangkan tentang konsep qada dan qadar. Dan poin yang terakhir sekali, kita akan bicarakan arus pemikiran yang ada dalam masyarakat Islam, ya, dengan fahaman pluralisme agama, fahaman liberalisme dan sebagainya yang ada dalam masyarakat umat Islam. So ini topik yang akan kita bicarakan sepanjang semester ini. Cumanya mungkin bagi anda yang dah biasa belajar akidah sebelum ini, kita akan pergi lebih detail setiap poin yang akan kita bicarakan ini. Baik, antara rujukan-rujukan yang saya cadangkan, kemungkinan kalau di Fakulti Pengajian Islam, banyak saya sediakan rujukan dalam bahasa Arab. Tetapi saya maklum anak-anak sekalian yang berada di Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan ini tidak ada basic ataupun tidak mendalam basic bahasa Arab. Jadi untuk saya berikan buku rujukan dalam bahasa Arab itu kurang adil. Sebab itulah saya bagi rujukan buku dalam bahasa Melayu dan juga buku dalam bahasa Inggeris. Dan insyaAllah boleh rujuk senarai rujukan ini pada nota yang saya akan berikan dalam ITEL. Anak-anak boleh rujuk pada nota yang saya berikan di ITEL, ya, insyaAllah. Kemudian pembagian markah. Markah akan dibagikan mengikut berikut ni. Yang pertama, assignment, ada dua assignment. Oleh kerana bilangan pelajar agak ramai, pada peringkat awal saya bercadang untuk buat group assignment dan individual assignment. Tetapi memandangkan bilangan pelajar agak ramai, jadi saya terpaksa buat group assignment kedua-duanya. Jadi saya minta peringkat pertama sekarang ni anak-anak buat group sendiri, ya. Setiap group mewakili 5 orang maksima, hanya satu group saja. Oh, tapi saya saya tengok dalam list ada 80 orang. Cuma berdasarkan OBE ada 79. Tak apalah, satu group maksimum 5 orang sahaja, eh, 5 orang sahaja. Dan ada dua assignment. Assignment pertama 20 markah, assignment yang kedua 10 markah. Dan assignment yang 20 markah ini perlu ada presentation. 10 markah diberikan. Jadi kesemuanya ialah 40 markah assignment dan presentation. Midterm kita ada 20 markah dan final exam kita ada 40 markah. Okey. So tentang assignment. Tentang assignment, saya berikan dua tajuk. Tajuk umum, kemudian saya minta anak-anak untuk buat kumpulan dan pilih tajuk berkaitan dengan tajuk umum yang saya berikan. Okey. Sila rujuk pada nota yang saya berikan dan insya-Allah perbincangan lanjut. Kita akan bincangkan dalam WhatsApp group bagaimana pembentukan grup ini dan juga tajuk-tajuk yang dipilih. Ada dua assignment di sini. Ada dua assignment, 20 markah dan 10 markah. Sila rujuk pada ITEL tentang tajuk-tajuk ini dan insyaAllah untuk perbincangan lanjut kita akan bincangkan di dalam grup WhatsApp untuk lebih detail nanti insyaAllah. Sekian saja untuk kali ini sebagai mukaddimah, dan beberapa maklumat saya akan berikan dalam nota untuk menjadi rujukan anak-anak sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.